Selamat siang sahabat-sahabat Nusantaraku. Dari saya Bang Malipo, si Gondrong Borneo, sedang berada di tepian Sungai Kapuas. Dan kita akan menyusuri tepian Sungai Kapuas ya. Sekalian kita nanti lihat yang namanya meriam ya. Sambil mencari tempat meriam kita ya, meriam. Ini adalah jembatan Sungai Kapuas 1. Ya. Jadi seperti ini indahnya di tepian Sungai Kapuas. Sahabat-sahabat Nusantara, saya akan mengajak sahabat-sahabat Nusantara untuk sambil menikmati tepian Sungai Kapuas. Sekalian kita menyusuri untuk mencari tempat meriam ya. Biasanya, nah bunyinya ada sahabat-sahabatku. Nah, biasanya dalam menyambut bulan suci Ramadan ya, nanti akan dibunyikan meriam ya, sambil kita susuri tepian Sungai Kapuas. Jadi yang di sana adalah jembatan ya, Kapuas 1. Saya akan mengajak sahabat-sahabatku untuk memanjakan mata kita ya di tepian Sungai Kapuas. Nih sahabat-sahabatku, bisa kita lihat ya. Nah. Betapa indahnya. Semakin kita dekatkan ya, semakin kita mendekat ke jembatan. Nanti baru kita cari tempat bermainnya meriam. Ya. Ini bisa ya, dilihat ya. Oke. Sahabat-sahabat Nusantara, nih kita bisa lihat situasi Sungai Kapuas dan tepian Sungai Kapuas. Seperti ini sahabat-sahabatku ya. Nah. Sambil menyusuri ya, dengan sayup-sayup suara meriam ya, untuk menyambut bulan suci Ramadan ya. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, oke. Seperti ini ya. Dan di sebelah sana juga ada masjid ya. Ya, oke sahabat-sahabat. Inilah keindahan Sungai Kapuas di siang hari. Sungai terpanjang di Indonesia disebut Sungai Kapuas ya. Mengalir dari laut ke laut. Oke sahabat, demikian dulu ya. Sambil nanti kita di tempat
mana berada Meriam ya. Saya akan hadir kembali. Bang Malivo Sigondong Borneo, jangan lupa dukung terus channel Bang Malivo. Silakan di subscribe dan di like supaya mendapat konten-konten berikutnya. Salam santun dariku Sigondong Borneo, Bang Malivo dari Tanah Borneo. Terima kasih, salam hormat, damai Nusantara, damai NKRI.